cocok 200 gram margarin sampai lembut. Masukkan 75 gram gula pasir halus. Kocok lagi sampai lembut 10 menit. Masukkan 150 gram tepung terigu protein rendah dan 25 gram kelapa kering yang dihaluskan sambil diayak dan diaduk rata, lalu sisihkan. Kocok 5 putih telur sampai setengah mengembang. Tambahkan 50 gram gula pasir halus sedikit-sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Sendokkan putih telur ke dalam adonan tepung sedikit-sedikit sambil diaduk. Masukkan kantong segitiga. Semprotkan dalam loyang lidah kucing yang dioles margarin agak tebal. Taburkan 1,5 sendok makan kelapa. Oven dengan api bawah, suhu 140 derajat Celcius selama 15 menit.